Ratusan rumah di Desa Nanti Giri dan Desa Pelajaran Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat terendam banjir. Banjir disebabkan meluapnya air sungai hitam yang tidak mampu menampung intensitas tingginya air hujan dan dugaan alih fungsi hutan. Ratusan rumah terendam banjir di Desa Nanti Giri dan Desa Pelajaran Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat. Banjir ini merupakan air rob dari luapan sungai air hitam yang tidak mampu menahan tingginya debit air setelah hujan deras selama 4 jam. Alih fungsi lahan dari hutan menjadi perkebunan diduga menjadi penyebabnya. Untuk banjir hari ini, luapan dari sungai air hitam dan sungai air lintang, dampak dari banjir itu dari Desa Pelajaran ini 220 keluarga yang terendam banjir dan di Nanti Giri 126. Jadi fasilitas banyak yang terendam banjir. Meski telah surut, aparat meminta warga untuk waspada akan adanya banjir susulan. Ardian Syah Putra melaporkan dari Lahat.